dalam kehidupan ini. Manusia tak pernah lepas dari masalah yang ada. Salah satunya adalah masalah ekonomi. Berbagai macam cara dan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu pula dengan masyarakat Banjar Kiadan. Ada yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, dan sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Ima Degawo adalah salah seorang petani yang tinggal di Banjar Kiadan. Dari hasil perkawinannya dengan Nima De Siasi, kini Pak Gawo dikarunia dua orang putri yang masing-masing berumur 10 dan 5 tahun. Tinggal di sebuah pedesaan adalah suatu kebanggaan baginya. Dengan suasana lingkungan alamnya yang indah dan sejuk, juga masyarakatnya yang ramah, membuat bapak dengan dua orang putri ini enggan untuk merantau. Apalagi daerah yang terletak di sebelah utara Badung ini mempunyai alam yang strategis untuk pertanian dan perkebunan. Karena terletak di daerah pegunungan, menjadikan tempat ini subur dan nyaman karena jauh dari perkotaan. Di petani, kegiatan mereka dari hari ke hari tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Pagi hari, dia harus bangun lebih awal guna mempersiapkan diri untuk pergi ke kebun. Karena dia harus menempuh jarak sekitar 1,5 kilometer untuk mencapai kebunnya. Tentunya perjalanan yang begitu jauh sangatlah melelahkan. Tapi tidak bagi Pak Gawo. Lebih pagi bekerja, maka dia bisa melepas penatnya di saat matahari menyengat di siang hari. Dia pun masih mempunyai kegiatan sampingan. Samping tiang dari petani, kini tiang iseng ingin timpal keranjang, sempat ada tiang tetap membeli karbaso. Samian ampun iko, petani niki, sekali tiang niki, akehan ampun meduwe banteng, batas pada mau kali niko. Kucit niko sana, ini bintang kubuan kucit,
samping siap dalam itu, samping siap boiler nih. Berkebun kopi yang merupakan kegiatan pokoknya mulai sekarang sedikit agak diabaikan. Dia lebih cenderung beternak dan menanam tanaman lainnya selain kopi. Ikan anu tiang tidak sampun dan bersidayang tiang memas beras niki ampan dan ya sering tiang oleh madolan kopi niki tiang menanam masih niko sayur-sayuran sekadi Jepang niko angin tiang keperluan sehari-hari. Masalah pertanian ternyata dialami juga oleh masyarakat lainnya. Nah, itu permasalahan yang memang paling menjolok di usaha tanam kopi adalah salah satunya adalah hama bubuk buah kopi. Memang kira-kira tahun 95 memang pernah itu ada bantuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bandung, kita diberikan bantuan berupa Deuteria basiana, ya, salah satu jamur yaitu untuk memusnahkan hama bubuk buah kopi. Nah, ternyata memang pada saat itu bisa dikurangi, memang banyak hama bubuk yang mati demikian. Namun itu nampaknya tidak bisa kita mengenalkan hanya di satu titik lahan saja, kita memerlukan kebersamaan yaitu di satu wilayah. Kalau memang itu bisa dilaksanakan di satu wilayah secara bersama, kemungkinan itu akan gampang mengatasinya demikian untuk hama bubuk buah kopi. Nah, kemudian selain daripada hama bubuk buah kopi, yang paling dirasakan oleh petani secara keseluruhan adalah masalah harga, yang mana dari pihak pembeli kopi, utamanya dari pihak tengkulak itu selalu memberikan harga yang jauh lebih rendah kalau dibanding dengan barang-barang yang lain demikian. Nah, kemudian salah satu cara kami untuk mengatasi anjloknya harga kopi adalah kami membentuk satu organisasi koperasi demikian, Koperasi Banyaradak Kiadan, yang anggotanya kira-kira 170 orang. Nah, kami membeli sebuah mesin yaitu untuk pengolahan kopi bubuk. Nah, dari hasil petani hanya menghasilkan kopi beras, kemudian setelah jadi kopi beras kami olah di pengolahan kopi bubuk. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan harga yang lebih baik. Pertanian di Kiadan memang tidak bisa lepas dari peternakan. Yang niki sebagai peternak niki mungkin masalah niki tetap ngenten niki yang pun sekian satu tahun yang pun niki harga niki dan menek-menek niki yang pantas niki yang pun yang pun ngadol niki yang nyantos harga yang pun niki sayang mungkin dari terpaksa pemangkin jangan niki nyilih ada usah belum bahas niki. Ini masalah harga, anjloknya harga per saat ini, yang mana mestinya pada tahun-tahun lalu itu saat ini harganya sudah mencapai standar sebenarnya. Namun meleset dari perkiraan harga itu tetap anjlok demikian. Namun saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya petani peternak, agar kiranya jangan terlalu berkecil hati, karena kita selaku peternak sangat erat hubungannya dengan pertanian, yang mana limbah daripada pertanian itu adalah sangat dibutuhkan. Limbah dari peternak itu sangat dibutuhkan oleh tanaman-tanaman kita yang akan mendukung daripada produksi itu sendiri. Tatkala senja datang, segala sesuatunya harus dia persiapkan
mulai kayu bakar hingga sayur-sayuran untuk keperluan dapur. Jukur apa lah nanti bang? Nada kerja jukur ada apa? Pulangnya pun lebih awal karena jarak yang ditempuh cukup jauh. Sesampainya di rumah, melepaskan lelah pun tak dapat karena kewajiban seorang istri menyiapkan makan malam. Makan malam bersama dan ngumpul bersama keluarga merupakan bukti keharmonisan dalam rumah tangga Pak Gawu. Ambilang ngajin ini ngajar tang no benar menipuan terus bisa maco itu cara jadinya zaman ya. Itulah gambaran keseharian masyarakat Kiat.